Komunitas para pengayuh beca di Bondowoso miliki cara unik untuk isi waktu menunggu berbuka puasa atau ngabuburit. Mereka menunjukkan kemampuan mereka mengendalikan angkutan tradisional roda tiga ini dengan cara berslalom dan aksi akrobatik. Beca di Bondowoso, Jawa Timur pamerkan aksi akrobatik dalam mengendarai becaknya Rabu sore. Aksi puluhan anggota komunitas pengayuh becak ini berlangsung sambil menunggu waktu berbuka puasa. Berkeliling di arena yang telah disediakan, beragam aksi unik mereka tunjukkan. Selain menunggu waktu berbuka, acara ini untuk mendekatkan tali persaudaraan di antara abang becak di Bondowoso. Saya berlatih itu sejak dulu, kalau ada balap beca itu memang saya hobinya gitu. Tiap hari. Buka puasa ini latihannya? Tidak usah, ada salah latihan, kan sudah dulu, sudah. Tak hanya abang beca, Kapolres Bondowoso juga menjajal kemampuannya mengemudikan beca melewati beberapa rintangan. Alhamdulillah kebetulan di bulan Ramadan ini kegiatan ini berlangsung dengan baik, di mana komunitas-komunitas saudara-saudara kita tukang beca yang ada di Bondowoso ini kita mempererat hubungan tali silaturahmi. Acara ini berlangsung untuk meningkatkan kesadaran abang beca akan peraturan lalu lintas dan keikutsertaan mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.